Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Wahana baru ini disebut Taman Dinoland, sebuah taman yang menyuguhkan beraneka patung dinosaurus yang tinggi dan besar. Hebatnya lagi, patung-patung tersebut tidak hanya diam mematung, melainkan bisa bergerak di saat ada wisatawan yang datang untuk mendekat. Hal ini dikarenakan adanya sensor gerak yang ada di dalam tubuh dinosaurus tersebut. Suasananya juga dibuat suasana alam terbuka, sehingga terlihat layaknya taman sungguhan dan memberikan sensasi petualangan nyata. Untuk bisa masuk ke Taman Dinoland, pengunjung hanya dikenakan tiket tambahan sebesar Rp10.000 sebelum masuk ke Taman Dinosaurus. Wisatawan akan disambut oleh pohon layaknya di zaman purba yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Wahana Taman Dinoland bisa menjadi ajang edukasi bagi anak-anak sekaligus bisa untuk bersuafoto dengan dino. Beberapa jenis dinosaurus yang sudah dihadirkan diantaranya Tyrannosaurus Rex, T-Rex, Velociraptor, Brachiosaurus, Stegosaurus, Triceratops, Parasaurolophus, Dilophosaurus dan burung purba. Kedepannya pengelola juga akan menambah koleksi dinosaurus dengan berbagai jenis supaya lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke Delaserang Purbalingga. Demikianlah info yang dapat aku bagikan guys, semoga sobat terhibur dengan videonya Indonesia Indah guys, jangan di rumah bae, jangan lupa bahagia untuk hari ini, terima kasih.